Pets, welcome back to my YouTube channel Owner Pets. Jadi hari ini Owner Pets bersama Po dan Pei, ini yang lagi digendong Pei, mau naik rumah baru. Jadi Po dan Pei mau naik rumah baru, guys. Yuk ikut aku nyusun kandang barunya. Oke guys, kali ini kita akan susun kandang Po dan Pei. Itu akan dimasukkan serbuk kayunya bersama rekan aku Hen-Hen sini Hen. Nah, Hen-Hen akan bantu aku juga untuk masukin beddingnya Po dan Pei ke kandang ini. Ini dia teman-teman, si Pei siap naik rumah baru. Nah, ini perlengkapannya semua. Ada serbuk kayu. Ini serbuk kayunya wood chips by Padovan 4 kilo. Aku nggak tahu ini akan dipakai berapa piece, tapi aku sedia aja sekitar 2 dulu karena yang akan disusun ini dulu. Yang akan kita masukin barang-barang ini dulu. Terus ini ada chipsy nanti akan ditaruh di paling bawah. Dan ada tunnel-tunnelan, mungkin akan diselipkan di dalam serbuk kayunya. Terus ini ada kayu kopi buat rumah-rumahannya dia. Tuh. Gak tahu dia mau kabur, guys. Iya, turun. Oke. Terus abis itu ada tanelan juga yang kayu. Yang itu. Ada kayu blok ini juga untuk dia gigit-gigit nih. Terus ada rumput hay Timothy, ini buat alas juga. Abis pakai chipsy kita akan taruh ini dulu. Oke guys, kita langsung saja. Kita taruh dulu ya guys si paynya. Oke guys, ini aku perkenalkan dulu. Kandang ini terbuat dari aluminium dan kaca serta besi kawat nih, kayak yang di atas ini. Nah, ukurannya 120 cm kali 70 cm, tinggi itu 160 cm udah sama rodanya. Nah, aku nggak tahu ya ini pakai berapa, tapi kita akan coba kita lap dulu kandangnya. Nih kita lap dulu, terus kita kasih dulu desinfektan sedikit ya teman-teman. Karena ini kan nggak tahu ya, abis ditaruh di mana, entah abis dipegang-pegang. Oke guys. Ini kita udah bersih-bersih, kacanya juga udah dikinclongkan. Sekarang kita masukin serbuk kayu atau wood chipsnya ya teman-teman. Untuk wood chips sendiri aku pilih merek ini karena penyerapannya yang bagus dan kayunya yang halus, tidak banyak serbuk. Terus selain itu jarang dilalatkan, maksudnya dihinggapi lalat kalau misalnya kena kotoran. Jadi aku pilih Padovan ini. Sebenarnya satu lagi itu ada merek serbuk yang bagus dan rekomendasi dari Jerman, yaitu German Horse. Cuman karena sekarang lagi kosong, kita pakai yang Padovan ini saja. Oke, kita buka ya teman-teman. Nah, untuk kandang ini aku akan gunakan selama 3 minggu bedding ini. Aku akan lihat perkembangannya, apakah cepat kotor dalam waktu 3 minggu atau hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi mungkin bersih-bersihnya akan setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu atau sebulan sekali. Nah, sengaja dibikin beddingnya tebal itu supaya kita cukup lama untuk mengganti beddingnya. Dan mungkin banyak yang bertanya, nggak kotor tuh kak gitu. Jadi setiap hari yang bagian kena kencing kita angkatin gitu teman-teman. Oke, ini sudah ada satu, dan ini yang kedua, dan ini kita taruh ini dulu ke dalam situ untuk alas dasar ya teman-teman. Dan ini aku pilih yang wanginya klasik, kalian bisa lihat sendiri, ntar ya, tuh. Ini yang klasik ya teman-teman, chipsy klasik, jadi tidak ada wangi-wangian sama sekali. Oke, langsung saja kita tuang ya teman-teman, Owner Pets. Oke.
Nah, kenapa aku bikin serbuk kayu atau beddingnya tuh tebal sekali? Karena dari yang aku baca-baca, kalau bamboret itu adalah hewan yang hidup di bawah tanah bisa sampai 25 meter ke bawah, kalau nggak salah ya. Nah, dia bisa menggali-gali di dalam tanah dan tinggal di dalam kelembapan itu. Makanya sekarang aku bikin beddingnya tebal supaya nanti dia bisa menggali-gali ya teman-teman, kayak di habitat aslinya gitu. Cuman aku nggak tahu nih tipe bamboret aku itu yang memang suka menggali bikin burrow atau bukan. Jadi nih sekarang kita masih first timer. Kalau misalnya nanti dia tipe yang burrownya tinggi nih, aku udah siapkan kaca kandangnya. Itu ini sudah sekitar 40 cm itu teman-teman. Jadi seandainya dia suka menggali, nanti beddingnya bisa melebihi setebal ini gitu. Jadi aku udah siapkan kandangnya yang super. Untuk ukuran kandang sendiri, standarnya aku sebenarnya juga nggak tahu ya, karena di web luar itu masih belum ada sama sekali yang menuliskan tentang hewan ini. Jadi aku ambil aja standar 120x70 cm, yang dimana tingginya itu lumayan tinggi karena mau dipakein bedding yang super tinggi. Nah, selain itu, selain di kandang ini, aku juga sering umbar dia di pagar, di dalam pagar, supaya dia nggak bosan di dalam kandang. Nah, dulu kebetulan aku kan pakai kandang anjing biasa. Dia itu suka banget minta keluar. Jadi dia happy keluar, udah habis itu tidur, udah nanti dia bisa tuh pulang sendiri ke kandangnya. Kita tambahin lagi rumput hay, baru satu piece serbuk kayu yang 4 kilo lagi ya. Nah, ini kita coba lihat apakah pakai serbuk kayu itu efektif untuk si bamboret ya, apalagi yang pakai yang tebal-tebal, burrownya tebal guys. Nah, kalau enggak nanti aku mau tuker pakai penyerapan yang lain, kayak seperti kokopit atau pakai itu cocok khas juga bisa ya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu dia pakai serbuk kayu tuh berapa lama. Nah, wood pellet juga bisa guys, tapi kalau aku bilang sih itu untuk dasar aja. Sudah serbuk kayu yang ketiga ya nih ya, kita tambah lagi, kita mau lihat ketebalannya berapa untuk menggunakan serbuk kayu 3 piece di dalam kandang sebesar 20 cm, 1,2 meter.
Okay, guys. Ini kita selipin dulu ya, rumah-rumahan. Mana tahu dia mau bikin lubang di sini. Ini by the way agak mirip seperti burrow-nya hamster ya teman-teman. Karena kan hamster juga hewan yang suka gali-gali, cuman nggak semua juga. Tapi kebanyakan tuh di alam liar tuh mereka suka menggali-gali. Nah ini si bamboret kita juga nggak tahu nih gimana. Yang pasti kita usahakan dulu sebaik mungkin. Okay, guys, next kita ambil rumah-rumahan kayu lagi. Nih. Kita taruh di dalam sini, guys. Jadi untuk dia main, dia mau ngapa-ngapain, sembunyi kek, mau gigitin, tuh boleh. Habis itu kita masukin kayu bloksnya. Ini buat gigitan. Nih, kita taruh aja di sini dan di sini. Terserah dia, nanti dia gigit-gigit kapan. Alfalfa hay dan tempat makannya ini, kita taruh di bagian sebelah sini supaya dia... Dia juga tipe yang membawa makanan di saat diberi makanan. Jadi dia, kalau hamster kan simpan di pipi, tapi kalau dia sembunyiin di sudut-sudut biasanya. Cuman dia nggak masukin ke pipi. Nih, coba kita taruh di sana ya. Terus ini kita tabur sedikit alfalfa hay. Biar seperti di alamnya sendiri ya. Seperti ada hijau-hijaunya juga. Nah ini kita udah pakai 3 bungkus wood chips, yaitu 4 kilo yang 2 piece yang padovan 4 kilo, 1 piece yang chipsy 3,2 kilo. Kita lihat nih berapa lama tahan menggunakan bedding seperti ini ya teman-teman. Oke, next kita masukin tunnel. Nih, nggak tahu ini akankah digigit, diputus-putuskan atau gimana. Pokoknya ini kita taruh aja buat mainan mereka ya. Untuk sementara waktu aku akan tetap menaruh mereka berdua di dalam kandang ini. Tapi kalau misalnya seandainya si Pei itu hamil, di bawah nih udah ada satu lagi kandang buat si Po ya. Jadi kalau misalnya seandainya dia mau beranak, udah tersedia kandangnya. Ini sekarang mereka berdua dulu di sini dan kita lihat perkembangannya menggunakan kandang ini. Apakah efektif, apakah beddingnya juga tahan lama, apakah dia cocok menggunakan kandang seperti ini ya teman-teman Orange Pets. Okay, guys, seperti ini penampakannya. Sorry, kursi yuk. Oh ya. Okay, guys, by the way ini aku udah bawa mereka dari rumah. Ini dia kandangnya, by the way bukan yang ini ya. Jadi kalian jangan cemas, aku nggak sejahat ini juga. Aku pakai kandang yang ukuran 90 cm di rumah, yang seperti ini tapi. Nah ini sekarang mereka mau naik rumah baru. Tadaan. Nih, yang ini si Po. Kemarin juga baru habis selesai potong gigi. Nih, kita taruh karena dia yang jantan, kita taruh dia duluan ya. Terus sekarang si Pei yang cewek. Nih yang tadi temanin kalian. Ini dia mau masuk rumah baru ya bersama si Po tuh. Tuh. Silakan masuk. Terus coba kita kunci dulu pintunya. Panik guys. Itunya mana, Hen? Iya. Lihat guys, dia mulai berjalan kepo-kepo. Mungkin nanti kita tambah lampu ya biar bagus, biar lebih terang. Nah, ini sekarang kita taruh dulu ya mereka berdua. Dan kemungkinan dia nggak bisa gigit-gigit lagi guys, karena ini udah dibikin aluminium, kaca,
Kalau misalnya waktu itu aku bikin kayu, mungkin sekarang kandangnya udah rip. Jadi sengaja aku bikin pakai aluminium dan kaca supaya dia nggak gigit-gigit lagi. Karena yang kandang plastik, kandang kayu, mainan semua udah digigitin putus semua. Jadi makanya aku ganti ini menjadi kandang aluminium dan kaca. Nah, ini kalian bisa datang langsung ke Onel Pets jika kalian mau melihat mereka juga. Tapi mungkin aku nggak kasih pegang dulu ya teman-teman, karena kan dia juga baru penyesuaian, jadi aku nggak keluar-keluarin dia. Dia cukup di kandang ini dulu, nanti kalau udah sesuai baru kita umbar atau kita pindahin ke kandang yang di bawah. Oke guys, inilah kandang baru dan rumah barunya Sipo dan Pei. Mungkin nanti akan ada update-update selanjutnya. Aku akan renovasi juga, pasang lampu dan lain-lain. Jangan lupa kalian nonton video YouTube ini, like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman Onel Pet. Sekian video dari Onel Pet. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.